Perkenalkan, nama saya Yesi Lena Putri dengan NIM 211-FPI-03012. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik sistem digestif atau sistem pencernaan kepada pasien. Pada tahap pertama, yaitu pemeriksaan catatan klien. Setelah itu, jangan lupa untuk mencuci tangan. Jangan lupa untuk menggunakan handscoon. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Yesi Lena Putri yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 nanti. Sebelumnya bisa sebutkan nama Ibu dan tanggal lahir Ibu? Iya, nama Radifa. Terus tanggal lahir kapan, Mei? Pagi hari ini Ibu ada jadwal untuk pemeriksaan abdomen yang bertujuan untuk mengetahui ada kelainan pada perut Ibu atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, saya sudah pastikan untuk menjaga privasi pasien seperti menutup horden dan menutup pintu. Ibu, pertama angkat baju Ibu sampai ke bagian dada ya, Ibu. Maaf, Ibu, saya turunkan sedikit bagian celananya. Kemudian, kita lihat tidak ada benjolan ya, Ibu. Warna perutnya kecoklat-coklatan dan bentuk simetris. Kemudian, tidak ada luka. Gerakan peristaltik pun juga tidak nampak ya, Ibu. Kemudian kita membagi 4 kuadran pada bagian perut. Pertama kita ambil bagian tengah atau umbilikus dan horizontal. Selanjutnya kita tulis kuadran bagian kanan atas yaitu RUKI, kuadran kiri atas yaitu LUKI, kuadran kanan bawah yaitu RLKI, dan kuadran kiri bawah yaitu LLKI. Selanjutnya melakukan perkusi pada 4 bagian kuadran. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Iya, sakit. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Bunyinya timpani ya Ibu, normal. Iya. Selanjutnya, melakukan palpasi pada 4 bagian kuadran. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Iya, sakit. Tarik nafas Ibu, buang. Apakah sakit? Tidak. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, bisa kita pastikan bahwa di bagian kuadran kanan bawah terdapat sedikit nyeri yaitu appendicitis. Namun, jika sakitnya tidak terlalu parah, itu tidak ada appendicitis. Selanjutnya kita lakukan auskultasi ya Ibu pada 4 bagian kuadran. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Baik, suaranya sama ya Ibu dan bising ususnya juga normal. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai ya Ibu. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa memencet bel. Selamat beristirahat Ibu, terima kasih.